muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, walakin at-taubah ma'rudah, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu orang yang nak berzina, dia tak akan berzina kalau sekiranya pada waktu tu dia ada iman. Tuan-tuan, iman ni satu benda yang sangat subjektif. Nak explain lebih-lebih tak tahu. Iman ni satu benda yang dia sangat subjektif dan dia sangat abstrak. Kita nak terang lebih-lebih, kita pandai bercakap, kita pandai explain macam mana pun, kita tak reti nak terang secara tepat. Tak reti. Cuma orang tu kalau ada iman, kita dapat melihat buah iman pada diri dia. Tanda-tanda iman dapat dilihat pada diri dia. Tapi iman ni satu benda tak boleh sukat. Tak boleh sukat. Kita tak boleh nak kata dia ni hari ni ada 5 kilo iman. Tak boleh. Kita tak boleh kata dia ni hari ni ada 10 liter iman. Tak boleh. Dia beriman ke tak, Allah Ta'ala tahu. Kita cuma nampak tanda-tanda iman. Kalau dia sembahyang tak tinggal, kita tahu dia orang yang beriman. Kalau dia satu orang yang berakhlak mulia, satu orang yang cakap tertib, kita tahu dia orang yang beriman. Tapi banyak mana iman ada dekat diri dia, wallahu a'lam. Allah aja yang tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia ni kalau sekiranya iman ada dalam diri dia, dia tak berzina. Tapi kalau sekiranya dia berzina, maknanya pada masa tu iman terkeluar pada diri dia. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya iman ni dia boleh ada dan dia boleh pi. Dia boleh pagi tadi dia beriman, petang dia sudah jadi tak beriman. Dia boleh petang nampak beriman, malam dia sudah jadi orang yang tak beriman. Iman satu benda yang dia boleh mai dan dia boleh pi. Maka dengan kerana tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok satu orang, kita kata biar betul dia ni berzina. Pasal apa? Pasal kita nampak zahir dia, nampak dia macam orang yang beriman. Tengok-tengok sungguh dia berzina. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pada masa dia nak berzina tu, iman terkeluar pada diri dia. Ini takut. Yang ni takut. Sebab kita ni, kita kalau jangan cerca orang, jangan cemooh orang, jangan hina orang, over limit. Lebih-lebih. Pasal apa? Pasal kita tak tahu silap hari bulan, dia main kat kita. Dia backfire. Dia kena kita balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina tu, dia tidak akan berzina. Kalau pada ketika dia nak berzina tu, iman ada pada diri dia. Dia tak akan berzina. Dan Nabi kata wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Demikianlah satu orang yang mencuri. Kalau pada masa dia nak mencuri itu ada iman dalam, dia tak akan mencuri. Saya nak keluar mai tadi, dia tembak mai satu WhatsApp. Orang kita, orang Melayu, orang Islam kita pi supermarket mencuri tuan-tuan. Allahu akbar. Malang. Satu perempuan bawa anak umur-umur sekolah rendah macam tu, mencuri satu troli barang dia curi. Allahu akbar tuan-tuan. Kita tengok kena tangkap red handed dengan minimarket yang dia pergi curi tu. Dengar satu suara orang non muslim ni duk kata dekat dia, you bawa keluar semua barang yang ada dekat you. You bawa keluar semua barang
bawa keluar. Mula daripada dalam beg, lepas tu dalam poket, lepas tu dalam baju, lepas tu dalam seluar. Satu troli tuan-tuan. Sampai menangis. Allahu Akbar. Malang tuan-tuan. Dia mencuri atas apa sebab, itu dia dengan Allah yang tahu. Tapi Nabi SAW kata apa? Manusia ni, kalau ketika dia nak curi itu, ada iman dalam hati dia. Iman menghalang dia daripada curi. Iman menghalang dia daripada curi. Tuan-tuan bayangkan, kalau dalam qaryah kita, ada orang yang pergi mencuri kerana tak ada benda nak makan di rumah. Betapa berdosanya kita yang duduk di qaryah ini. Itu semua orang kata apa? Masjid tidak diukur, tidak dinilai hebat dia dari segi program ceramah tiap-tiap malam. Tapi satu-satu masjid itu diukur hebat dia dari segi apa? Dari segi dia mempunyai maklumat detail, data yang detail tentang anak qaryah dia. Dia bukan satu masjid yang aktif, yang tiap-tiap malam panggil penceramah, satu Malaysia punya panggil mai, bukan macam tu. Tapi dia satu masjid yang qaryah dia boleh menumpang di dalam masjid itu. Boleh tumpang belajar ilmu, boleh tumpang mencari rezeki di masjid itu. Sebab hari ini kesedaran sudah ada, masjid-masjid sudah buat satu corner. Di corner itu ada beras, ada roti, ada susu, ada gula, ada tepung, ada Milo, ada serbuk teh, ada pasal apa tuan-tuan? Pasal adalah ramai-ramai yang dok ada dalam qaryah kita ni, ada yang tak ada benda nak makan di rumah. Kita tak tahu dan kita tak pernah tahu. Pasal kita tidak pernah ambil tahu. Kita tak tahu wujudnya orang-orang macam ni di celah-celah qaryah kita ini. So, keutamaan kita hari ini apa dia? Menjaga kebajikan, menjaga welfare semua anak qaryah kita yang ada di dalam qaryah kita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia kalau sekiranya dia ada iman, kalau dia ada kewarasan, dia tidak akan terlibat dengan zina, dia tidak akan terlibat dengan kerja-kerja curi dan sebagainya.